Inilah kilas VOA, saya Nova Purwadi di Washington DC. Permohonan resmi Inggris keluar Uni Eropa menggunakan pasal 50 Traktat Lisbon mendapat berbagai respon. Demo digelar di luar sidang parlemen, sementara imigran asal Polandia khawatir akan nasib mereka dalam Inggris pasca Brexit. Petugas kemanusiaan menyelamatkan 400 lebih migran di lepas pantai Libya. Migran yang kebanyakan berasal dari Maroko, Aljazair, Libya, dan Gambia ini sedang berupaya menyeberang ke Eropa. Pasukan khusus Afghanistan memperbanyak latihan memasuki musim semi yang biasanya ditandai peningkatan serangan. Respon ancaman kelompok Taliban dan ISIS, pejabat Afghanistan menyatakan akan menambah 2 kali lipat jumlah pasukan khusus. Warga di pesisir timur laut negara bagian Queensland kembali ke rumah-rumah mereka untuk melihat kerusakan akibat siklon Debbie. Debbie sempat menguat dengan kecepatan angin 260 km per jam sebelum lemah.